Hey bro. Hey bro. Keren lu nih. Oh iya bro. Thank you bro. Capek banget kayaknya. Gua dari Samsat bro. Aduh, macetnya parah banget. Sampai nggak sempet sarapan. Gua untungnya ada gorengan lu nih. Apa namanya kalau bukan macet bro? Iya nih. Ini lu apa bro? Itu biasa tadi ada yang nawarin kredit motor. Wih, lu mau beli motor baru lagi? Ya enggak sih, dia cuma nawarin gua. Buru-buru gua beli motor. Ini aja pajaknya mahal bener. Emang berapa bro, pajak motor lu? Sekitar tadi gua bayar 600 ribuan lah setahun. Oh iya, emang gimana sih cara ngitungnya? Nah, sebenarnya lo tinggal lihat aja di STNK lo. Di situ udah ada nilai pajaknya berapa. Tapi kalau lo mau ngitung sendiri juga bisa. Emang lo belum pernah bayar pajak sendiri? Aduh, gua nggak paham dah bro. Motor yang gua pakai kan punya abang gua. Nggak pantesan aja ya? Iya, jadi abang gua yang bayar pajaknya. Nah, kalau lo mau ngitung pajak lo sendiri, lo harus tahu yang namanya DPP. Apa tuh DPP? Yang kemarin di demo itu? Bukan bro, itu DPR bro. Beda lagi. DPP adalah singkatan dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar pengenaan pajak adalah hasil perhitungan atau perkalian nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dikalikan dengan bobot relatif tingkat kerusakan lingkungan atau jalan. Nah, buat ngitung pajak kendaraan bermotor atau PKB, tinggal mengalikan yang tadi gue bilang tuh DPP-nya dengan tarif pajak kendaraan bermotor. Tarifnya ini bersifat progresif, artinya semakin banyak kepemilikan motor lu, semakin besar juga tarifnya. Jadi, kalau motor gua harganya 15 juta, iya, dikali 2% sama dengan 300 ribu. Cakep bener tuh. Hitungan lu udah tepat. Jangan lupa, di STNK kita, biasanya yang harus dibayar selain PKB atau pajak kendaraan bermotor, ada juga yang namanya SWD KLLJ. SWD KLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Besarnya itu 35.000 kalau untuk motor. Oh gitu? Iya. Kalau motor gua ada 3 gimana bro? Seperti yang tadi gua bilang di awal, tarif PKB itu kan progresif. Untuk kepemilikan pertama, tarifnya itu 2%. Kepemilikan kedua ditambah 0,5%. Kepemilikan ketiga dan seterusnya lo tambahin 0,5% aja. Aduh, pusing banget gua. Thank you banget ya bro. Halo bro. Gua jadi tahu nih tentang pajak kendaraan bermotor. Gua juga makasih banget nih udah di traktir gorengan sama lo. Jadi gimana? Lo minat nggak beli motor sendiri? Ya nggak apa-apa, kalau lo yang bayar DP-nya mah. Yeah, oh enggak, gorengan aja. Masih minta lo. Yeah.